Manfaat garam dapur untuk pohon kuini agar berbuah lebat. 1. Garam dapat menyuburkan tanah secara anorganik alami tanpa bahan kimia yang berpotensi merusak, sehingga dapat digunakan dalam waktu lama. 2. Kemampuan mikroorganisme untuk menghasilkan unsur hara esensial bersifat terus-menerus dan dapat bertahan lama, di mana tidak mudah hanyut oleh aliran air karena hujan. 3. Nal atau garam dapat mempertahankan kandungan air, sehingga tanah pertanian tidak mudah dehidrasi atau kering saat musim kemarau tiba. 4. Garam sebagai senyawa ionik berperan penting untuk memperkuat daya tahan tubuh semua makhluk hidup, termasuk manusia dan tumbuhan hijau. Tanaman kuini lebih subur dan berbuah lebat. 5. Memperkuat batang dan akar tanaman kuini. 6. Mencegah busuk akar. 7. Mengatasi perlobangan batang bagian dalam oleh serangga. 8. Mencegah bunga kuini tidak mudah rontok sebelum waktunya. 9. Membuat buah kuini menjadi lebih banyak dan besar-besar. 10. Mengobati penyakit busuk daun dan busuk buah. 11. Mengatasi tanaman yang menguning atau daun yang menguning. 12. Menghilangkan penyakit keriting daun. Semoga bermanfaat.